Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Atok Blitar, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau sarapan, teman-teman. Ini tadi tuh habis belanja. Nih, belanjaannya ada di belakang nih. Ini ada bawang merah dan ini sebelahnya ini bawang putih. Nah, ini bawang putih. Ada rokok-rokok juga, teman-teman. Dan ini juga ada kecap. Ada lilin. Terus di sini ada obat nyamuk ya. Di sini ada gula putih juga. Nah, ada gula putih. Ini ada tepung terigu, di sini sabun mandi. Dan di sini tadi ada mie instan. Dan sebelah sana tadi itu juga ada teh Rio, teman-teman. Nah. Dan ini waktunya sarapan. Ini tadi tuh Mae masih membersihkan kandang dan itu baru mandi. Soalnya Mas Anto ini nanti mau kembali lagi belanja, teman-teman. Soalnya stok berasnya juga tinggal sedikit. Nah, ini habis ini saya langsung balik lagi belanja. Ini istirahat dulu sambil sarapan. Ini ada sambel. Sambel apa ya lek ngarani iki, iwak. Iwak nener lah. Apa ya kuwi? Tak sambel tomat kemarin tuh, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti terus ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarapan bareng. Mama, teman-teman, ini saya sarapan sendiri soalnya maknya juga masih mandi. Dan juga saya mau belanja lagi. Ini tadi itu sudah gerimisan saya, teman-teman. Gerimis. Ini. Oh, sebagian kardus itu basah. Oh, Pak, dingin teh mak ya? Oh, Pak. Ya wes. Dan hari ini belanja sebagian sembako sudah mulai banyak yang naik, teman-teman. Kayak tepung, gula itu sudah mulai naik. Nggak tahu tadi nggak bawa minyak saya. Balik stok minyak juga masih ada. Nggak tahu minyak sekarang harga berapa. Itu masih ada belanjaan sekurang lebih hampir seminggu yang lalu lah minyak itu masih ada. Dan semalam itu hujan sangat luar biasa sekali, teman-teman. Masih deras. Dan tadi itu sempat di tangganya Mas Anto itu ada yang roboh. Istilahnya kayak emperan lah, empokan. Gitu kan wis juga wis rapuh. Jadi itu tadi malam tuh roboh, hampir pagi tadi. Enggak salah subuh lah, habis subuh mungkin. Itu roboh. Dan alhamdulillah sudah selesai juga tadi itu diberesin sama tetangga sekitar. Kalau yang kemarin itu kan tanah longsor. Kalau tadi itu semacam dulu itu bekas dapur lah. Dapur sudah nggak kepake. Terus buat kandang ayam. Istilahnya itu buat kandang ayam. Karena sudah rapuh jadi roboh. Monggo buat teman nengku sarapan pagi ini. Ini cuacanya lagi mendung berkabut.
tambahin dulu sih sama. Jadi dia. Muka berblonjo tak boleh. Berblonjo nih. Manis sana blonjo. Teman-teman monggo, ayo sarapan bareng. Biar rame-rame, biar mantap. Oke teman-teman, videonya mungkin cukup di sini dulu ya. Kita tak berlanjut makan, tinggal sedikit. Terima kasih yang sudah mendukung support channel Mas Anto Blitar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, rezeki yang banyak, melimpah berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terutama sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.